semua. Sekarang kita nak hari ini kita nak belajar cantuman bagaimana kita nak memperbanyakkan bunga pokok kemboja ataupun plumeria. Itulah pokok. Ini pokok bunga warna pink. Jadi kita nak masukkan, kita nak cantum ini keratan pokok kemboja berwarna kuning. Jadi nanti satu pokok ni nanti akan ada warna pink dan juga warna kuning. Jadi kita nak kena kerat sini dan kita buat cantumkan yang keratan berwarna kuning. Ini kita mulakan buat keratan. Keratan di mana yang kita nak buat? Kita buat kerat. Dan ini kita buat. Dan ini kita buat satu. Nombor ya. Kita buat lekuk, beri lekuk macam ni supaya senang kita nak cantum. Kita senang nak cantum. Bahagian yang kita nak yang warna kuning, kita buat lekuk. Di sini ada susu yang getah. Yang ni getah. Getah dia. Ada susu. Susu getah adik. Ini susu ya? Bukan susu getah. Getah apa ibu? Getah. Kenapa? Getah. Kita nak cantum dan rapat supaya dia kena bahagian yang semua bahagian kena. Buat potong sikit lagi. Ambil selotip. Selotip dah dulu ya. Kita ikat pakai kabel tie untuk lebih kuat.
Kalau tak kuat. Tak kuat nanti pokok dia ni. Ha? Dia si keluar tu. Jadi kita kena ikat lagi kuat. Kalau tak kuat. Tak kuat jatuh. Kuat jatuh. Okey, dah siap. Dah siap. Kita siap. Tengok cantuman kita. Wah, cantik. Dah siap. Okay, jumpa lagi.